Selamat siang kepada semua tamu undangan dan selamat datang di acara Forbes Indonesia Best of the Best Award Ceremony 2020. Dengan kondisi pandemik yang kita hadapi sekarang ini, membawa kita untuk bertatap secara virtual. But of course, without lessening the meaning of this prestigious award ceremony. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, without further ado, I would like to invite the CEO of Forbes Indonesia to deliver his welcome remarks. Mr. Vini, the stage is yours. Selamat sore, good evening, ladies and gentlemen. It's my pleasure on behalf of Forbes Indonesia to welcome you all to the Best of the Best Awards ceremony this afternoon, where we will recognize the best performing 50 listed companies for their sustained financial performance over the last 3 to 5 years. This is the 10th year that we do the awards, and our awards this year are based on the 2019 annual reports. In addition, we have, of course, our usual recognition for those companies who are listed for the fifth year, and we have 2 golden awards. And for those being listed for the third year, we have 9 trifecta awards. Our congratulations to all the winners, and I'd like to pass it back to our MC. Thank you. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, without further ado, kita akan segera tahu siapakah yang akan menerima Best of the Best Awards 2020 by Forbes Indonesia. First, we would like to welcome the 20 companies with the market capitalizations above $1 billion. Selamat saya ingin ucapkan untuk PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK. Selamat. The next is PT Ace Hardware Indonesia TBK. Ini kepada PT Bank Negara Indonesia TBK. Itulah dia Bapak Ibu sekalian, 20 perusahaan peraih Best of the Best Awards 2020 dari Forbes Indonesia dengan market capitalizations above $1 billion. Selamat sekali lagi kepada para pemenang, luar biasa kinerja Anda di tahun 2019. Nah, sekarang kita akan masuk ke kategori berikutnya, yaitu perusahaan dengan market capitalizations antara $100 juta hingga $1 miliar. Selamat juga kepada PT Wijaya Karya TBK. Selamat juga untuk PT Sri Rezeki Isman TBK. Nah, kira-kira penasaran bukan? Siapa yang telah membukukan kesuksesan untuk 3 dan 5 tahun berturut-turut di tahun kebelakang? Baiklah, without further ado, siapakah mereka? The Trifecta Awardees Best of the Best Awards 2020 by Forbes Indonesia. The winners are congratulations to PT Ace Hardware Indonesia TBK, PT Bank Sentral Asia TBK, PT Bank Negara Indonesia TBK, dan inilah yang kita tunggu-tunggu, yang telah membukukan pencapaian yang luar biasa selama 5 tahun terakhir. Berarti mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, penasaran bukan kira-kira siapa? Baiklah,
without further ado, mari kita berikan penghargaan kepada the Golden Awardees Forbes Indonesia Best of the Best Awards 2020. And the winners are selamat kepada PT Bank Rakyat Indonesia TBK. Dan PT Sekar Laut TBK. Wow. Congratulations. Congratulations sekali lagi. Selamat. Ini adalah bukti bahwa kerja keras, manajemen yang mumpuni bisa membawa Anda untuk meraih kesuksesan. Kita akan berfoto bersama sambil boleh ditunjukkan plakatnya Bapak Ibu. Ini adalah kebanggaan, ini adalah sebuah achievement yang sangat prestisius untuk perusahaan Anda. Ini adalah sebuah bukti kinerja yang luar biasa. Dan ini bisa ditunjukkan kepada business partners, investors, and the public that you deserve to be the best. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, apakah semua sudah on kameranya? Boleh saya lihat? Boleh kita tunjukkan bersama-sama? Dalam hitungan ketiga, kita berfoto bersama sekali lagi Bapak Ibu bersama plakat Anda. Oke? Okay? 1, 2, and 3. Iya, boleh lagi? Oke, okay, saya hitung lagi dalam hitungan ketiga. 1, 2, and 3. Smile. Oke, okay. Once again, heartiest congratulations. Saya Troy Fridatama, mohon pamit. See you on the next event by Forbes Indonesia. Stay healthy, stay safe.